Hai, jumpa lagi di Yuwa Journey. Hari ini Yuwa lagi berada di Cikarang. Dan Yuwa mau ngajak kalian ke salah satu hotel yang bernama Fev Hotel Cikarang. Yuk ikutin. Setelah keluar pintu tol, kita menuju ke Jababeka ya. Ini dia pintu masuk ke kawasan Jababekanya. Karena hotel tersebut memasuki wilayah Jababeka. Untuk menemukan hotel ini amatlah mudah karena lokasinya yang berada di pinggir jalan raya. Kita sudah sampai nih, ini dia hotelnya. Yuk cari parkirannya dulu ya. Di depan pintu lobi hotel terdapat sepeda nih. Nanti kita tanya ya ke resepsionisnya. Sekarang Yuk sudah sampai di lobinya nih. Yuk langsung mau check in ya. Sambil menunggu Yuk check in, kalian bisa melihat dulu suasana lobinya. Dan untuk sepeda di depan tadi, ternyata tamu hotel bisa pinjam loh, tanpa dikenakan biaya. Di hotel ini juga tersedia layanan spa. Ini dia untuk data harganya ya. Di sini juga tersedia soft drink yang bisa kalian beli. Yuwa sudah dapat kuncinya nih, kita langsung menuju ke kamar ya. Untuk kalian yang menginap di hotel ini, jangan khawatir apabila kalian ingin makan. Karena di dekat hotel terdapat beberapa lokasi restoran dan tempat makan yang tersedia. Ini lorong menuju kamar. Dan ini untuk kamar kita ya. Kita langsung masuk. Ini dia untuk kamarnya. Kamar yang gue pesan kali ini adalah tipe kamar Fave Room. Dimana harga per malamnya adalah 370 ribuan, sudah include dengan breakfast ya. Untuk room service-nya, kalian juga bisa ya. Ini dia untuk menu-menunya, beserta dengan harganya. Ini dia pemandangan dari kamar Yuwa. Hari sudah pagi nih, saatnya kita untuk breakfast. Ini dia area untuk breakfast kita, luas banget ya. Di tempat breakfast kita ini tersedia dua tempat. Ada yang indoor dan outdoor, di mana untuk smoking areanya bisa dilakukan di outdoor ini ya. Dan ini untuk menu breakfast kita. Gua makan dulu ya. Sehabis sarapan, gua mau ngajak kalian untuk melihat kolam renangnya nih. Ini dia untuk kolam renangnya. Akan tetapi, tidak ada kolam renang untuk khusus anak ya. Kolam renangnya cukup luas ya. Gua jadi ingin berenang nih. Sampai sini dulu ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Thank you.